Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama Farha dan Haura. Hari ini Farha dan Haura lagi main di Sweetberry Agro Wisata Puncak. Tiket masuk taman kelincinya Rp10.000. Tiket petik strawberry-nya Rp15.000. Tiket terusannya Rp20.000. Aku belinya yang terusan biar bisa ke taman kelinci sama petik strawberry. Masing-masing tiket udah dapat 1 ikat kangkung. Jadi kita dapat 4 ikat kangkung. Di sini juga ada mandi bola juga loh. Bayarnya Rp15.000 sepuasnya. Yuk ikutin aku ke taman kelinci. Nah, ini sekarang kita mau kasih makan kelinci. Kelincinya lucu-lucu loh, teman-teman. Dipengen dibawa pulang nih. Nah, di sini juga ada hamster. Tapi hamsternya di dalam kandang ya, teman-teman. Ini ada pohon sweetberry. Teman-teman bisa foto di situ. Ini ada hamster lagi loh. Ya, tidak di dalam kandang, tetapi di bak besar loh. Wah, hamsternya banyak sekali, teman-teman. Seru banget loh. Memberi makan kelinci dan hamster. Ini aku lagi kasih makan kelinci lagi, teman-teman. Karena kelincinya nggak dikandangin, jadi dia lari-lari kejar orang yang bawa makanannya. Ini aku lagi selfie, tapi kelincinya kejar-kejar aku karena aku pegang makanan kelinci. Nah, sekarang kakakku yang lagi selfie di pohon sweetberry. Ini aku dan adikku lagi kasih makan hamster lagi. Di sini kolam hamsternya ada 2. Hamsternya banyak loh, teman-teman. Lebih banyak hamster daripada kelincinya. Sekarang kita mau ngasih makan domba. Dombanya banyak loh, teman-teman. Mereka semua kelaparan sampai mereka mau keluar kandangnya. Di sini aku happy banget. Bisa kasih makan banyak hewan. Teman-teman jangan lupa main kesini ya. Dijamin teman-teman senang. Tes pohon juga ada dan kandang burung merpati. Burung
burung merpatinya banyak sekali. Aku bisa mengejar burung bersama kakakku. Enggak. Kenapa enggak datang? Burungnya lucu-lucu dan menggemaskan tahu. Aku dan kakakku lagi kasih makan kelinci di bawah kursi. Dia bersembunyi, teman-teman. Aku senang banget loh bisa lus-lus kelinci sama kasih makan kelinci. Di sini udaranya sejuk sekali. Jadi bermainnya teman-teman gak kepanasan. Aku berkunjung ke sini hari Sabtu ya teman-teman. Aku datang di siang hari. Makin sore, semakin banyak pengunjungnya. Ini abiku lagi kasih makan kelinci. Kelincinya bisa berlilir. Oh, teman-teman. Teman-teman juga bisa kasih makan burung merpati loh. Teman-teman bisa beli makanan burungnya. Makanan burungnya 10.000 per kat, per cup. Ini aku dan bundaku lagi kasih makan merpati. Wah, seru sekali bisa mengasih makan burung merpati. Burung merpatinya ngejar kita, soalnya kita bawa makanannya. Kakak liatin Abi. Wah, seru sekali teman-teman bermain di Sweet Berry. Teman-teman juga bisa berfoto dengan hewan. Nah, ini abiku menyimpan makanan burung di tangannya. Wah, burungnya diangkat di atas tangan abiku. Terbangin sama dia. Wah, seru sekali. Aku bisa menangkapnya dan menerbangkannya. Selain
kakakku dan aku happy, Abi dan bundaku juga happy. Bisa bermain dengan banyak binatang. Di sini tempatnya luas, jadi teman-teman bisa bebas main bersama binatang. Karena kita sudah puas bermain bersama binatang, selanjutnya kita akan memetik strawberry. Yuk ikutin kita petik strawberry. Kita ambil keranjang dulu untuk simpan hasil panen buah strawberry-nya. Nah, ini aku dapat buah strawberry-nya yang merah, teman-teman. Yang sudah matangnya banyak loh. Ini aku juga dapat buah strawberry yang sudah merah. Kebunnya luas, teman-teman. Jadi banyak strawberry yang kita bisa petik. Di sini dilarang memakan stroberinya langsung dari pohonnya, karena buah stroberinya harus ditimbang dulu ya, teman-teman. 1 kilo stroberi harganya Rp80.000. Wah, seru sekali bisa memetik stroberi sendiri. Selain ada pohon stroberi, di sini juga ada pohon jambu batu. Tapi kita hanya diperbolehkan memetik buah stroberi saja. Di sini kita memetik stroberinya tidak lama karena sudah gerimis dan sudah ada petir, sepertinya sudah mau hujan besar. Kita juga dapat jus stroberinya juga loh, teman-teman. 1 tiket untuk 1 jus stroberi. Nah, ini hasil panen aku dan adikku. Nah, semuanya Rp20.000 karena nggak sampai 1 kilo. Kita minum jus stroberinya dulu ya, teman-teman, soalnya kita kehausan. Segitu dulu ya video kita hari ini.
Makasih udah nonton ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dadah teman-teman, sampai jumpa.